Pemerintah membuka ruang untuk menurunkan harga BBM di tengah tren penurunan harga minyak mentah dunia. Pemerintah akan mendorong penerapan B35 sebagai upaya menekan permintaan terhadap solar. Pemerintah membuka ruang untuk menurunkan harga BBM di tengah tren penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, pemerintah akan terus memonitor perkembangan penurunan harga minyak mentah dunia untuk kemudian menjadi pasar penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan B35 sebagai upaya menekan permintaan terhadap solar, sehingga akan berdampak pada penurunan subsidi yang ditanggung negara. Pertama, harga minyak kita kan masih di bawah harga subsidi. Jadi tentu akan dimonitor keberlangsungan daripada penurunan harga minyak. Kemudian tentu Indonesia menerapkan B35 tentu akan menurunkan juga demand terhadap kebutuhan solar. Sehingga tentu kita akan monitor, tapi yang jelas jumlah subsidi nanti akan dalam tanda petik akan berkurang. Namun ini terus kita akan monitor. Pemerintah juga sedang menyusun kebijakan untuk membuat biaya bahan bakar aftur menjadi lebih murah. Hal ini dilakukan karena kenaikan harga aftur telah memicu peningkatan tarif transportasi yang juga berimbas kepada kenaikan inflasi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.